Hello, hai, apa kabar semua? Harap semua sentiasa sehat dan kita bertemu lagi dalam video kali ini. Dan video kali ini ringkas saja, yaitu saya hanya akan menunjukkan kedudukan marking timing bell bagi jenis kereta Triton. Dan di sini ada sebiji kereta Triton. Untuk pengetahuan kamu orang, timing bell ini saya baru ganti dan Triton ini dia menggunakan dua timing bell. Satu timing bell untuk engine, dia size besar, dan satu lagi timing bell untuk balancer shaft. Dia ada kecil sikit lah dia punya bell tu. So guys, jom saya tunjukkan. Okey, marking untuk camshaft sprocket di bahagian atas ni yang besar ni, dia punya marking ni di bahagian atas ni. Okey, di sini kamu boleh nampak dia ada marking warna putih itu, saya tandakan warna putih. Putih itu bertemu di bahagian cover bahagian belakang tu. Satu lagi di bahagian bawah ni sprocket untuk fuel pump. Ini marking untuk fuel pump lah. Di sini saya ada marking juga warna putih pakai liquid. Dia putih ni bertemu dengan putih bahagian belakang tu. Dan yang seterusnya marking untuk crankshaft pulley. Dia ada di bahagian tepi ni. Kalau tengok kedudukan dalam jam 11 begitulah. Ada titik tu dan ada anak panah lah bahagian atas tu. Dia kena selari. Dan yang seterusnya sprocket untuk balancer shaft. Balancer shaft untuk sebelah sini. Okey, kamu boleh nampak sendiri marking tu ada di sana. Saya ada tandakan putih juga di sana. Dia kena bertemulah. Dan yang seterusnya sprocket untuk balancer shaft, lagi ada satu lagi di bahagian atas ni lah yang terakhir. Okey, marking untuk balancer shaft bahagian atas ni ada di kedudukan lebih kurang jam 11 jugalah dia punya kedudukan tu. Okey, kamu boleh lihat sendiri. Okey guys, jadi itu saja yang saya ingin kongsikan pada video kali ini. Dan semoga video yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat kepada korang lah yang akan cuba untuk ganti timing bell jenis Triton ni. Jadi apa-apapun, semoga kita berjumpa lagi di video-video yang saya akan kongsikan lagi di hari seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Teruskan support dan kita jumpa lagi.